Okay. Bantuan yang diperlukan hari ini kepada keluarga yang positif. Oke. Okay. Sesuai dengan peraturan atau arahan dari pemerintah bahwa selaku pemerintah desa yang sebagai ujung tombak dari pemerintahan pusat, bahwa kita di pemerintahan desa sesuai dengan panduan-panduan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Yang pertama adalah kepada keluarga pasien positif. Nah, untuk keluarga pasien positif, kita dari pemerintah desa sangat berharap untuk mengurangi penyebaran virus, maka kita berharap kepada keluarga untuk tidak keluar rumah. Nah, karena itu pemerintah desa mengambil sebuah kebijakan memberi sembako kepada keluarga yang karantina di rumah agar yang bersangkutan tidak keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut kepada tetangga-tetangga yang berada di sekitarnya. Harapan kita pemberian sembako ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk keluarga selama masa karantina dan selama juga masa hasil swab seluruh keluarga belum keluar. Ketika hasil swab keluarga ini keluar, maka keluarga ini akan dibawa ke posko penanganan COVID yang berada di yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, selama keluarga ini belum keluar hasil swabnya, maka pemerintah desa sangat berharap kepada keluarga ini tetap berada di dalam rumah, tetap untuk tidak keluar rumah. Nah, ini yang kita harapkan, maka kita support, kita kasih sembako agar yang bersangkutan keluarga ini tidak keluar rumah. Itu harapan kita. Nah, kita juga mohon maaf, bukan berarti kita mengucilkan keluarga ini dan segala macam, karena kita tetap berpikir bahwa bagaimana cara kita mengurangi atau bahkan mencegah, ya, jangan sampai virus ini menyebar. Kepada pihak keluarga juga kita mohon maaf, bukan berarti kita mengucilkan keluarga. Nah, kita tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, ya, saya juga diinformasikan dari gugus tugas Kabupaten Melawi, ya, jadi untuk ya, masyarakat kita yang terkonfirmasi corona memang sudah disampaikan ke kita dan kita menindaklanjuti program ini, tugas ini untuk desa, ya. Nama-nama mereka ini kita dapatkan dari Dinas Kesehatan, kemudian kita sampaikan ke desa, diadakan semacam isolasi diri bagi keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Jadi kita mau supaya masyarakat yang memang sudah terkonfirmasi ini dapat diisolasi secara mandiri di rumah dulu, karena memang yang sudah positif itu diisolasi di posko yang sudah siapkan oleh pemerintah di Kenual. Nah, untuk yang keluarga yang masih menunggu hasil swabnya, mereka diisolasi di rumah masing-masing. Nah, saya menyambut baik dan berterima kasih kepada PJ Desa Tanjung Tengang dan semua tim gugus desa Tanjung Tengang yang sudah mengambil inisiatif memberikan bantuan sembako bagi keluarga yang diisolasi di rumah. Ya, semoga ini ada manfaatnya bagi masyarakat kita, keluarga kita yang memang
terkonfirmasi reaktif ya. Ini banyak tuh. Kita mabok. Jadi bagus jalan dua.